bersama belakang saya ini ada Mr. Bohari, Amir, dan Pacar Sarifuddin berserta Liwa, ya. Kita akan melaksanakan umroh buat teman-teman ini yang baru, ini yang pertama kali ini akan melaksanakan umroh, ya. Jadi jangan sampai kita pisah nanti, ya, soalnya. Gimana perasaannya ini setelah sampai di Mekah? Alhamdulillah, ya, senang, ya. Senang, ya, guys. Oke. Untuk video selanjutnya nanti kita akan lanjut di saat kita tawaf, ya, insyaallah. Oke, guys. Ini situasinya di sini ini masyaallah teman-teman ramai sekali, ya. Nah, seperti ini situasinya di sini, guys, ya. Ini di bawah tower anu ini, guys, ya. Tower Zamzam, ya. Tower Jam gitu, guys, ya. Nah, ini sekarang kita merapat ke ke haramnya, ya. Sebentar lagi, ya. Nanti ya Ruan, memang tahu sih dah lampak. Nanti kita tua kayak gini, guys, ya. Jalan. Ini Bang Amir ini lagi jalan di depan. Soalnya sama ini, kurus-kurus dia ini. Oke, guys, ya. Ini banyak juga jamaah Indo nanti ini. Kita pasti ketemu di sini. Karena sama jamaah Indo. Mas Taji. Enggak dengar dia. Oke, guys, haram di sebelah sana di depan. Nah, situasinya di sini. Malam Jumat ini, guys, ya, pantesan rame, ya. Malam Jumat. Ada plastik belum baru? Ini dia kawan-kawan kita ini di belakang. Masya Allah. Oke, mantap ini. Jadi kita akan upload ini nanti, ya, di YouTube Amrul Channel. Oke. Ini, guys, ya, samping-samping ini ramai. Ini jamaah Indonesia. Insyaallah belum kita nyampe, ini sudah situasinya masya Allah ramai banget, ya. Saya doakan buat pemirsa YouTube dimanapun berada, semoga Allah segera kabulkan teman-teman semua bisa datang ke Masjidil Haram untuk umroh, jadi tamunya Allah, ya. Semoga urusannya dilancarkan dan semoga niat hajatnya segera disampaikan, ya. Terima kasih, ya. Insya Allah teman-teman semoga segera ke sini. Nah, ini, guys, situasinya masya Allah.
seluruh dunia ini ya, yang berada di sini. Luar biasa. Ini saya ambil gambar di samping WC 3 ini guys ya. Saya ambil video di WC 3. Ya, WC 3 ya. WC-nya di sana. Teman-teman pasti tahu yang sudah kesini itu. Ini baru di sini ada guys ini. Baru di sebelah sini ada. Belum nanti di WC-WC selanjutnya ya. Pasti rame sekali ya. Dia ini pasukan NTB ini ya. Ini umroh perdananya teman-teman ini ya. Umroh perdana teman-teman yang 4 ini. Oke guys, ikuti terus perjalanan Amrul Channel ya. Tegel sekali-sekali dia. Badin, badin, Lisa Ali ini sih. Ayo. Hah? Oh, ini apa? Barra, ini itu lapo, buat ini apa? Asrareal, asrareal. Tegel sekali-sekali dia, mari hati. Bisa buka, tambah terus. Ini yang kandang, ini diarah dengan ke para subur ke mamih terus. Kirana mulai tegel sekali-sekali, kirana mau tegel sekali-sekali lawan. Hah? Dari mulu? Nah, katorong dari mulu jatuh ke situ. Antrian panjang. Kita mau dosa. Terima kasih.
Ayo guys ya, kita menuju ke Sa'i, Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman kita yang baru ini adalah umroh perdana mereka ya teman-teman. Umroh perdana mereka, di mana dia? Kok hilang dia? Kok hilang dia guys? Sebentar saya balik cari dulu ini. Oh. Nah, disitu hasilnya. Yeah.
semakin ramai guys. Sekarang kita mencari jalan keluar. Kalau yang ini menuju ke anu jadi siapa ya? Sebelah sana itu ke Marwah. Oke guys, demikian dulu informasinya dari seputaran Mekah dan sekitar. Oke sahabat, sekarang kita keluar. Keluar dulu, sekarang karena kita sudah selesai ya. Jadi mari kita lihat segera setelah dari atasnya. Saya juga patah, tawaf patah, kamu keluar juga patah, masyaallah, alhamdulillah ya. Oke, seperti ini situasinya ya. Terima kasih ya sudah mengikuti Amrul Channel. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Saya tambah semangat lagi mengupdate info-info seputaran otomotif dan Mekah beserta Jeddah. Itu padat sekali, asli. Ya asli padat. Kita bisa lihat dari sini. Oke, lebih dekat, lebih dekat lagi. Insyaallah Allah ya. Guys, ini adalah perluasan juga ya, perluasan pelataran masjid dan masjid ya, perluasan so, ke sana. Oke guys, ini adalah perluasan bagi umrah juga ramai di sana. Nah ini guys ya, di yang mengitari Ka'bah itu ada yang baton yang warna kuning gitu guys ya. Nah itu yang mengitari Ka'bah ya, luar biasa. Ka'bahnya di dalam dibentengi sama itu yang warna kuning itu ya. Sekarang kita sudah menuju keluar ya. Kita lewat
Sini juga bisa, guys. Ini pelatarannya, ini ya pelataran untuk apa namanya, istirahat ya, istirahat, sholat. Ini orang bergerombolan, bergondong-gondong datang lagi. Yes. Nah, emang hari Jumat sekarang. Nah, di sini tuh empat orang tidur ya, istirahat tuh. Tidur-tiduran. Nah, sholat ya, semua sudah dikasih batas ya, air. Kasih penghalang sama ini dinding, dinding Al-Quran ya, untuk yang lap Al-Quran juga ada kan. Di dinding-dinding Al-Quran ini penghalang ya. Ini air zam-zam yang sudah disediakan. Ya kan sama petugas. Pun keluar dari dalam masjid ya, mereka menuju ke penampakan ini dan kemudian ini karena persiapan untuk Jumatan. Bangunan bangunannya di sini, wah keren. Nah, kita di situ tadi kerja di kamar. Situ kita tadi ya di dalam. Nah, ini bangunan jam itu ini dia. Ya, kalau kelihatan di mana saja ya, di mana saja dan dapat saja. Sudah lupa. Dari seluruh dunia ini guys ya, dari seluruh dunia ini. Nah, kita
Indah. Selalu rame pokoknya di sini. Sabar. Ini hotel yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Luasannya untuk Mekah itu ya sampai di sini ya terluasnya. Terus ini semakin ramai ini yang datangnya. Nah ini dia Tower Zamzam. Ini dia pintu gerbang. Nah ini guys, ini kalau penasaran sama mana sih pintu gerbangnya ini Hotel Zamzam ini, nah ini dia guys, di atasnya itu ada jam ya guys. Nah ini dia namanya gerbangnya. Jadi ini sekarang ini kita mau berangkat pulang dulu. Oke, Bang Bohari, di mana kita ini Bang Bohari? Haram Bang Zamzam. Sore Pudin, di mana kita ini? Hah? Di mana kita sekarang? Haram. Haram. Ya, mana lagi? Mana lagi yang lain? Amiruddin. Ya, kita sudah selesai umrah teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Gimana perasaannya setelah umrah? Alhamdulillah ya. Ya, insyaallah kalau kapan mau bisa. Mana lagi dua ini? Ini kita ini hilang dia. Memang suka foto-foto dia ini. Oke guys ya. Oke, alhamdulillah ya. Sekali lagi buat teman-teman para subscriber Amber Channel, mudah-mudahan Allah segera panggil ke sini untuk mengerjakan ibadah umroh dan ibadah haji ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Nah, gimana perasaannya nih setelah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur puji Allah, kita telah melaksanakan ibadah umroh. Ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Biar tambah semangat lagi. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.